Komisi Pemilihan Umum KPU Kaimana sudah menyerahkan alat peraga dan bahan kampanye kepada kedua pasangan calon. Alat peraga dan bahan kampanye tersebut diserahkan untuk memudahkan pasangan calon melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang. Alat peraga dan bahan kampanye yang terdiri dari baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, selebaran, dan brosur ini diserahkan oleh KPU Kaimana sejak alat peraga dan bahan kampanye tiba di Kaimana 2 November kemarin. Alat peraga dan bahan kampanye ini diadakan oleh KPU untuk lebih memudahkan pelaksanaan sosialisasi pilkada di tengah masa kampanye saat ini. Meskipun alat peraga dan bahan kampanye tersebut terlambat didatangkan oleh KPU, namun kedua pasangan sudah menerimanya dari KPU Kaimana. Komisioner KPU Divisi SDM, Talib Ali Fitmatan mengatakan, alat peraga yang diserahkan ke pasangan calon, yakni baliho 5 buah, 172 spanduk, 140 umbul-umbul. Sementara untuk bahan kampanye terdiri dari poster, brosur, dan selebaran sebanyak 15.411 buah. Sudah diserahkan tanggal 2 November kemarin. Untuk penyerahannya pasangan nomor urut 1 yang diserahkan terlebih dahulu. Kemudian kami menunggu pasangan nomor urut 2 juga telah diserahkan. Dia pun sangat berharap agar dengan alat peraga dan bahan kampanye yang sudah diserahkan ini dapat memudahkan masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya pada pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang. Dia pun menambahkan agar alat peraga maupun bahan kampanye ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim paslon dengan catatan harus ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam memperebutkan kursi Bupati Kaimana, KPU Kaimana sendiri telah menetapkan dua pasangan calon, yakni pasangan Frediti dan Hasbullah Furwada, serta pasangan Rita Teurupun dan Leonard Syakema. Di tengah pandemi COVID-19, KPU sangat berharap agar protokol kesehatan harus tetap menjadi perhatian bersama dalam rangka meminimalisir penularan COVID-19 di wilayah ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Seniati, Kabar Triton mengabarkan.